Oke, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Firman Utina, salah satu legenda sepak bola Indonesia yang baru saja pensiun mungkin ya, baru saja pensiun. Dan kalian jika ingin, jika rindu dengan Abang Firman, ini saya berikan videonya dan saya acak-acak rumahnya kan, karena di sini banyak foto-foto memori ketika membela klub. Nah, sekarang saya akan langsung bertanya dengan Bang Firman. Nah, bagaimana ini kabarnya, Bang? Siap. Firman? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Apa kegiatan selama pandemi ini? Pandemi ini apa ya? Susah juga ya mau dibilang, tapi ini yang harus kita jalani karena pemerintah mengatakan harus stay di rumah. Stay di rumah. Nah, segala sesuatu kita lakukan di rumah, tapi tetap masih di dunia olahraga. Nah, tadi sudah kita lihat ya adik-adik dari Akademi FU15. Nah, banyak nih yang belum tahu Bang Firman mempunyai akademi ya. Ya. Nah, itu sejak usia, sejak tahun berapa Bang Firman buat akademi itu? Iya, saya dulu waktu masih jadi pemain, banyak beberapa pelatih yang pernah melatih, dan banyak pelatih yang karakternya berbeda-beda. Maka dari itu saya termotivasi untuk sekali-sekali gue pingin jadi seorang pelatih. Tapi begitu saya banyak ngobrol dengan para pelatih, terutama Benny Dolo, Om Benny, baru Coach Riddle pada waktu itu, Ivan Kolev pada waktu itu, termasuk Kasar tadi, banyak karakter yang berbeda, banyak yang harus kita pelajari. Tentunya kita dulu sebagai pemain dan melatih itu berbeda. Pelatih sekarang kita harus otomatis harus belajar terus. Dalam akademi ini sudah di usia yang sampai usia 18 kan? Iya. Sampai itu sudah ada yang masuk ke klub profesional. Iya, saya di usia 8 tahun ya, buka sampai, tadinya sampai 16 tahun. Nah, terus 16 tahun ini, pemain ini kan setelah mereka kemarin banyak bermain di klub profesional, elite pro. Nah, mereka tuh pingin balik lagi gitu loh, untuk berlatih di akademi itu. Ya mau gak mau, karena itu bekas anak-anak saya, anak didik saya berikan waktu mereka untuk berlatih, yang akhirnya banyak beberapa pemain yang dibutuhkan oleh tim-tim Liga 1 yang punya elite pro-nya. Nah, Akademi FU ini nerima murid bukan hanya daerah Jabodetabek ya, bisa juga dari luar. Iya, bisa juga. Sekarang saya ini masih tetap fokus di daerah Jabodetabek karena belum ada publikasi untuk menerima siswa dari luar. Tapi ada beberapa pemain-pemain yang di luar yang sekarang ada di sini karena saya melihat langsung pada saat saya coaching klinik. Misalnya, wah anak ini berbakat. Beasiswa lah contohnya. Beasiswa. Anak ini berbakat yang barangkali pingin bermain di FU15 atau berlatih. Ya saya berikan kesempatan untuk mereka tuh ada di Tangerang, bisa melatih mereka di dunia sepak bola. Nah, ini cara pendaftarannya jika ada orang tua yang menonton ini, adik-adik yang menonton ini, gimana cara mendaftar untuk masuk di FU15? Apakah dibuka lagi pendaftaran atau sudah tutup? Oh iya, alhamdulillah kami masih tetap membuka pendaftaran, tapi pemain yang usia 8 tahun sampai 12 tahun itu masih sangat lowong pendaftarannya. Ya, mereka masih sangat terbuka karena
kenapa saya nggak terlalu banyak menerima yang 16 ke atas. Oke. Saya takut gini, kalau usia 16 ke atas terus mereka berlatih hanya dari nol lagi, harus kita latih basic dan lain-lain, ya maaf kata, kesatu saya rugi waktu. Kedua, saya takut karena mereka berpikir orang tuanya sudah berlatih di Evo 15, sudah bisa jadi pemain sepak bola, padahal kita dan anak ini terlambat berlatih dari usia dini, maksudnya dari 16. Maka saya beritahu ke orang tua, di usia 16 tahun mereka saya harus lihat dulu. Sekiranya kalau mereka harus latih dari basic, mohon maaf, bukan saya tidak terima, tapi kalau ada kerjaan lain atau hobi lain yang mereka guluti dan mereka bagus, tolong salurkan di situ aja. Jangan di sepak bola. Saya takut gini, saya hanya ingin mengambil keuntungan tanpa bisa menciptakan dan menjamin si anak tersebut bisa jadi pesepak bola. Itu loh yang saya jaga, karena tujuan kami melatih mungkin Kep Hamka juga udah tahu karena udah kursus C, bahwa di C itu dia kan ada seorang pelatih melatih, ya kan, dan menjadikan si pemain yang tidak tahu menjadi tahu, kan betul ya, ada pelajaran itu. Pada waktu kita kursus dulu. Nah itu yang saya takutkan. Berarti yang dibuka lowongan ini usia 8, usia 8 sampai 12 tahun. Nah cara mendaftarnya mungkin bisa langsung di Instagram FU15 ya, FU15, bisa DM di situ, di situ ada kontak. Ini kan nggak adil nih, kita cerita soal tim nasional dan akademi kalau tidak berbicara tentang klub sepak bola yang dibela Bang Firman, dan sudah berapa banyak trofi yang dia berikan ketika membela klub mana saja. Kita itu kita lihat poster-poster di atas ini ya. Ini teman-teman, Persma Manado di usia 17. Ini sama kayak Rehan sudah itu usia 17 saya muncul. Ya ini teman-teman, Persma Firman, Persma Manado melawan Persis Solo ketika usia 17. Nah, yang di atas ini juara bersama Persib Bandung di tahun 2014 ya. Selama 20 tahun tanpa gelar. Tanpa gelar ya. Tanpa gelar. Di usia berapa ini? Ya. 2014 itu usia berapa? Usia berapa? 19 ya. Usia masih 17. Jadi di usia kepala 3 kali ya. Iya, udah kepala 3. Di sini ada foto Persija. Oh, Persija. Nah, ini Persija Macan Kemayoran. Tadi Persib Bandung, Maung Bandung. Nah, ini di tahun berapa Persija? Ini tahun 2010 setelah dari Pelita Jaya. Oh, setelah Pelita Jaya. Tapi setengah musim aja. Ini ada cerita juga. Saya sebetulnya sangat senang bermain di Persija, tim ibu kota. Oke. Iya kan, tim ibu kota yang kesatu banyak tantangan. Tantangannya apa? Supporternya pingin tim itu sama dengan Bandung ya, sama dengan Persib ya. Iya. Terus kedua, jarak antara Tangerang dan dan Jakarta dekat. Iya. Nah, saya pingin banget dipertahankan di Persija pada waktu itu, tapi ada salah satu asisten manager dulu. Saya nggak sebutkan namanya. Saya menanyakan tentang kelanjutan kontrak dengan Persija. Iya kan. Sebelum saya mengambil keputusan ke klub lain. Pada waktu itu memang nggak ada keputusan apa-apa selain saya ingin bertahan di Persija. Tapi ada hal perbandingan di situ. Kalau saya mendapatkan salah satu pemain dulu bermain di Persikapas dulu ya. Kalau saya gelandang itu asing, kalau saya bisa dapat dia, berarti kamu saya lepas. Kalau saya tidak dapat dia, kamu saya pertahankan. Dia bandingkan, nah, itulah salahnya. Jangan membandingkan pemain. Saya tidak mau dibandingkan. Betul. Setiap manusia. Ya inilah firman kita, itulah pemain-pemain. Itu maksud saya. Jadi buat para pemilik klub, jangan pernah membandingkan seorang pemain, karena akan sangat rugi kalian jika terlepas. Karena percayalah pemain yang sudah ada di situ kan. Padahal saya senang, cinta banget karena saya menciptakan nomor 8 plus 7 ini.
Karena uniknya kenapa di nomor 15 itu sudah ada kepake. Wow, udah dipakai sama Aliuddin. Aliuddin kan keras banget bro orangnya. Baru bintang waktu itu kan. Kasih ke gua nomornya, enggak dikasih. Enggak dikasih. Din. Akhirnya. Din, ingat ya, kamu masuk Persija ya, juga melalui siapa kamu? Tempat dua kita Din. Oke. Akhirnya saya pakai 18-7. Senang di situ ada mentornya Bambang Pamungkas. Ada Kunaro juga kalau enggak salah. Enggak. Kunaro sesudahnya. Sesudahnya. Oke. Ada Ismet. Bang Ismet. Ah, Ismet, Leo. Leo. Leo sebutan. Nah, akhirnya begitu saya keluar, saya dipanggil ke Sriwijaya. Nah, Kunaria juga nelpon, udah kesini aja bro. Sriwijaya, akhirnya saya ke Sriwijaya. Nah, di Sriwijaya ini mendapatkan piala akhirnya. Iya, tapi 2011 belum. Waktu zamannya Ivan Kolev. Oke. Terus Ivan Kolev, kita belum juara waktu itu. Oke. Satu tahun. Tahun kedua 2012 baru juara Sriwijayanya setelah Kasar tadi pelatihnya di tim sama Sriwijaya. Tim sama Sriwijaya, jadi saya 2 tahun di situ. Oke. Itu kalau Persija bersabar, bukan Persijanya yang salah, mungkin manajemen itu bersabar ingin mempertahankan. Ya. Bisa jadi Persija juara di 2012 dengan Jerman itu. Saya juga enggak tahu kan gitu. Kan? Nah, ini foto di mana saya bermain sekarang. Nah, Bang Firman ini salah satu legenda Persita juga. Ya. Nah, ini foto saya ingat karena saya juga punya foto ini tapi tidak berfoto dengan tim karena saya pemain cadangan di sini. Ini di tahun pertama saya bermain di Liga 2002-2003. Ini Persita kalah di final dengan Petro. Tetapi di semifinal kalau tidak salah Petro PSM apa Persita PSM? Enggak. Persita ini, PSM. Enggak, final. Ini final. Petro juara. Iya, ini finalnya ya, lawan Petro sama semifinal. Ah, iya. Persita PSM apa Petro PSM? PSM sama Persija. Kalau enggak salah. Persita lawan Petro. Enggak, semifinalnya. Semifinal. Karena saya di PSM. Oh iya, kita sama PSM. Ya. Araya ya. Araya, Araya Guterres. Jadi teman-teman, saya hanya foto di bangku cadangan. Teman-teman sudah menjadi pemain inti dan final melawan Petrokimia tapi kalah di final oleh striker Petro yang leto itu. Enggak tahu apa namanya. Asin. Gayanya memang leto tapi dia dapat bola wah ngerinya. Tapi ada legend juga. Legendnya pada waktu itu Petrokimia juara, sekarang pelatihnya Bambang ganti Persita Tangerang. Ngeri Mas Petro dulu ada Jena Likuan, ada Kunswit, ada Eloy. Itu strikernya Eloy. Saya panggilnya dulu Letoy. Jalan Letoy tapi giliran dapat bola ngerti. Nah ini foto-foto tim nasional. Jadi mulai Pak Garuda yang dari kecil sampai Garuda besar ini ada. Dia sudah bela ya. Ada tuh Garuda kita gitu, sampai satu badan itu produk almarhum Pak Gosali kasih. Almarhum Pak Gosali. Kita memang belum ada merek dulu. Akhirnya Pak Gosali bikin dengan Garuda lambangnya yang besar. Nah inilah foto Arema, ini Man. Arema, saya pun dikalahkan di final Copa di Samsung dan saya dilewati kala itu main melawan Persija. Ini Arema sudah berapa piala, Pak Firman? Ini di Arema kita hanya Copa dua kali ya. Jadi Pak Firman pindah di Arema dan menjadi idola Aremania juga. Idola The Jack, banyak idola, makanya saya belajar dengan Bang Firman menjadi seorang leader juga karena di mana-mana juga dia jadi seorang kapten. Nah ini foto Sriwijaya 2000, ini yang juara bukan? Oh bukan. Ini sebelum ya? Iya sebelumnya, 2011. 2011, materinya kita bisa lihat ada Haji Ridwan, ada Supardi, ada Kunario, ada Jupe, Dimba, Okto, Kayamba, sama itu asik, Perry, Rotin Sulu. Berarti ada kiper-kiper. Jadi teman Anda ini Rotin Sulu. Rotin Sulu sekarang asisten dan pelatih kiper Sriwijaya. Ini pelatih paling wah ngeri. Pemain dia fitness habis bagus, cuma belum bisa ngambil posisinya si Marcus. Ilmunya Marcus kurang. Ilmunya Marcus kurang. Tapi ini salah satu kiper memang terbaik Indonesia. Banyak menghasilkan kiper-kiper. Ya. Nah masih ada nggak foto-foto yang lain sama piala-piala? Mungkin kostum aja sama sepatu. Ayo kita lihat dalamnya. Ini pertama kali tim nasional. Ini. Di Cina. Ya. Di Cina, Cina Taipei. Ini. Baju dulu bukan karena kualitas. Ini. Karena ini.
Jadi ya, seorang pemain bola itu puncaknya ya membela. Karena tidak ada harga di, lagi. Seperti tawar. Yang dikatakan teman saya bahwa titel pesepak bola tertinggi adalah apa? Dia bisa bermain di sini. Katanya jadi, gitu. Buat teman-teman semua, adik-adik yang menjadi pemain bola, impian kalian menjadi pemain nasional harus kalian ambil. Harus. Di sini memang banyak nih, gue. Mulai dari tahun ini. Nah, kalau saya mungkin habis ya, entah diambil orang atau apa ya. Ini pada itu semua. Tampak kalau ini kan yang dulu masih Piala Dunia. Pasti masih ingat kan ini udah pernah pakai ya ini pra Piala Dunia dulu. Piala Dunia nih. Wah, baru ini keren juga tuh. Yang kaos diciptakan buat pemain-pemain yang langsing. Jadi kalau buat saya sama Bang Firman, ini kasihan desain ini yang apa ya, yang pertama protes itu saya, karena kita itu berlari kan butuh napas, belum lagi tahan napas perut biar kita kelihatan. Tapi kualitasnya luar biasa. Kualitas luar biasa. Desainnya juga bagus. Ini bagus nih, ini. Kenangan ini. Kenangan ya, harus disimpan. Disimpan ya. Nah, ini ini yang waktu terakhir. Terakhir 2014. A14 yang kita di yang saya operasi. Iya, Vietnam ya. Vietnam ya, ini. SEA Games terakhir. Bukan sih Piala AFF. Bukan, SEA Games sama ini. Ya termasuk Piala AFF. SEA Games sama AFF ini. AFF, ya. Yang saya operasi lutut. Iya. Ini. Nah, ini sama ini ya. Nah, makanya ada kenang-kenangan nih, tanda tangan semua. Pemain kan. Sebenarnya saya ikut tapi saya operasi lutut. Jadi ya ada tanda tangan. Tapi enggak apa-apa kalau Bapak mau tanda tangan. Jadi itu teman-teman ya, koleksi Bang Firman. Belum lagi nih piala, sepatu, emas ataupun pemain terbaik. Karena Bang Firman ini pemain terbaik Copa Samsu, pemain terbaik AFF 2010. Jadi banyak nih. Ini, nah ini di atas baju Persib Bandung yang menjadi juara Bang Firman. Persija. Sriwijaya, baru Arema Copa, baju masih gombrang-gombrang. Nah ini baju Persma Manado nih. Persma Manado masih disimpan oleh Bang Firman ya. Persita Tangerang. Nih pendekar, kisah ada nih. Persija. Baru sana ada Arema. Ada lagi Bayangkara ini yang bawa juara nih. Terakhir juara tuh. Bayangkara terakhir juara, ada Pelita, ada Arema. Nah piala-piala sama medali apa yang medali-medali pemain terbaik. Oh, ini tunggu dulu teman-teman. Ada sepatu yang dipajang. Berarti kalau sepatu dipajang itu sesuatu yang apa ya? Sangat berharga. Kita akan tanya. Nah, ini sepatu ini kok dipajang nih? Bukannya di ini berarti ada sesuatu. Nah, yang di atas ini? Iya. Ini pasti ini, final Arema. Ini Arema final. Nah, teman-teman, bisa kita lihat Bang Firman mungkin pemain-pemain lain juga ada yang seperti Bang Firman ya, menyimpan kenang-kenangan. Ini enggak setelah final keringatnya terus rumput-rumputnya. Tanahnya ya, ini enggak dicuci. Setelah final udah saya langsung taruh begitu aja. Gila, kenang-kenangan. Jadi enggak saya cuci. 2005. Ya. Tulis lagi Persija di sini 2005. Aduh. Yang Bapak Hamka dulu ke Maeset itu. Saya sliding di Leo, 4 orang dia lewatin sampai cetak gol. Dulu. Kalau sekarang udah enggak bisa. Sama kita lari pakai. Nah, ini yang kedua. Ini Sriwijaya. Juara. Yang juara. Dipakai terakhir pertandingan terakhir. Iya, pertandingan terakhir, teman-teman. Nah, Bang Firman juga ini masih ambasador dari Nike sampai sekarang. Bayangkan tuh, dari usia muda sudah dikontrak oleh Nike sampai saat ini. Dan saat ini pensiun pun masih dikontrak, berarti punya dedikasi tinggi di sepak bola dan juga enak. Untuk produksi. Saya nggak pernah pindah, kalau Bang Hamka kan banyak yang enak. Nah, yang ketiga ini? Ini 2014. Persib juara 2014. Teman-teman Boboto, walaupun Persib itu biru, tetap Nike juga ada warna orange ya. Dan ini yang membawa juara Persib. Jadi itu kan warna itu bukan
bukan satu alasan, bukan satu alasan untuk saling bermusuhan. Iya, dan hanya di 90 menit aja. 90 menit. Di luar kita tetap saudara. Jadi pemain itu tidak memikirkan di luar sepak bola, kita memikir bermain. Bayangkan ini. Berikan yang terbaik gitu aja. Ini ketika lawan Persib, penalti ini dipakai ya. Iya, ini ada tulisannya. Nih, Persipura. 7/1/2014 ya? Iya, 14. Ini bulan 1 kan? Iya. Bulan 1 tuh. Jadi teman-teman Boboto Viking, salah satu legenda Persib adalah Bang Pipa. Nah, yang keempat ini agak-agak Piala Presiden. Oh, kirain apa nih? Agak-agak. Oh, Persib juga. Iya, sepatu enggak lama dipakai nih. Ini hanya keluar berapa model. Ya, takutnya kalau pakai lama kan beda jadi lain darinya gitu. Darinya. Nah, teman-teman, Piala Presiden juara Sriwijaya. Lawan Sriwijaya, Bang Firman memakai warna pink. Nike. Medali-medali ini Piala Tiger. Oke. Juara 2 2004. Nah, talinya udah pada copot semua. Gila, masih. Tapi rencana saya mau dikorasi baru ini IJSL. Ini Sriwijaya. Baru ini Ini 2014 Persib. Persib. Baru ini Piala Liga 2. Kemarin Kalteng Putra terakhir. Baru juara 2 yang kita Persita. Persita. Wih, masih ada loh. 2002 coy. Ini kalau bukan Bang Firman udah enggak ada kali ini. 2002 ini sekarang. Waduh, berapa belas tahun? 18 tahun. Gila, masih ada. Ini kalau Mas nih udah. Kalau saya udah lama nih laku. Baru ini kita sama-sama berjuang. Kenangan, walaupun dicaci, dihina, bangga. Mereka nggak tahu bahwa bangga karena dari tahun inilah sepak bola orang banyak mencintai. Banyak anaknya. Di luar tahun 2007 ya. Benar. Baru ini paling yang di apa? Vietnam ya. Myanmar. Myanmar. Grand Royal loh ya. Grand Royal baru kompetisi Samsu. Mengalahkan saya nih ya di final 2005. Sedih sih. Dua kali final enggak ada nyantol. Baru ini masih ada copot ya. 2006-nya. Juara lagi di Sidoarjo nih. Iya, Sidoarjo. Finalnya lawan Persipura. Persipura. Heeh. Piala Presiden. Piala Presiden. Baru Liga Indonesia. Bayangkara. Ngeri. Teman-teman, buat adik-adik yang memang mengidolakan Bang Firman, inilah sosok Bang Firman yang menjaga kenangan-kenangan beliau selama beliau bermain dan prestasi beliau yang banyak kita lihat dan banyak sekarang ini yang dia buktikan bahwa bukan hanya omongan dengan medali dan juga piala-piala dia. Ini Opaji Samsu dulu nih. Ini pemain terbaiknya. Ini pemain terbaik. Pemain ya, terbaik. Opaji Samsu. Jadi nominasi Copa di Samsu pemain terbaik itu sebenarnya ada 3. Saya, Partisan sama Bang Firman. Cuma saya kalah di final, dialah yang dapat. Kalau tidak itu mungkin saya yang dapat kalau Persija juara. Tapi saya harus bersyukur, saya berterima kasih sama beliau bisa diliwati begitu. Jadi kan saya sedikit udah mau pensiun, ada nama juga. Ada nama. Kan gitu. Tapi jadi bisa dilihat gol dari Firman Utina itu dari setengah lapangan sampai kiper Bang Muti itu ya. Counter attack sangat cepat. Itulah kehebatan dari Firman Utina. Dulu ke sekarang. Dulu pialanya besar, teman-teman. Sekarang kecil ya. Karena dulu mungkin apa ya? Besar itu ya karena dipajang kali ya. Nah, di sini nih, ini. Baru ini dapat dari ini apa? Bayangkara. Penghargaan Liga 1 Polda Jatim. Baru ini dari wartawan kali ya. Oke. Man of the Year 2010. Ngeri. Nah, pemain terbaik AFF? AFF nggak dapat piala ya? Piala. Oke. Hanya berupa uang sama foto-foto doang. Tapi yang utama kan uang. Nah, teman-teman, kalau ini yang di apa? Royal ya, Met of the Match yang di Myanmar ya, yang dulu kita yang uang bagi-bagi. Jadi,
teman-teman. Dapat itu. Jadi Bang Firman menjadi seorang pemain bola bukan hanya bermain, kita lihat trofi dia, membela klub yang dia bela selalu menjadi juara, ya kan? Nah, kalian harus ikuti ikuti cara Bang Firman ini bagaimana memaintain situ cara permainannya. Kenapa ini disimpan? Salah satu menghargai pemberian, terus salah satu juga menghargai bahwa sepak bola itu profesional. Sepak bola itu dia bukan salah satu hanya sekedar hobi. Betul. Tapi kehidupan kita juga. Ini kan nanti satu saat jadi cerita untuk anak cucu kita. Anak cucu kita. Oke, teman-teman. Seharian ini kita sudah bersama Bang Firman Utina melihat seluruh apa yang dimiliki selama bermain sepak bola dan juga akademi adik-adik tadi ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua terhibur dan menjadikan video ini sebagai inspirasi kalian. Terima kasih, Bang. Siap. Ya, sukses menjadi seorang pelatih sekarang, bukan seorang pemain. Dan menjadi pemain terbaik, menjadi pelatih terbaik nanti. Insyaallah. Kan pemain sudah pelatih terbaik. Menciptakan. Menciptakan juga. Gaskan dia. Gaskan dia. Wassalam.